data, nama, identitas, orang, kantor, apapun jangan disebutkan. Sekarang sampean mau nanya apa? Saya mau tanya, kalau mau proses di luar Sulawesi, di luar Jawa kan nggak bisa. Jadi saya mau minta diproseskan di Jawa, minta bantuannya gimana? Bisa. Jadi kalau mau pindah domisili saya bisa. Cuman kembali lagi sampean tahu kan Indonesia. Ya. Indonesia pasti ada angka, ada nilainya. Iya, paham. Ya, ya. Jadi kalau memang sampean nanti bersedia, paling yang dibutuhkan cuman KTP, KK, identitasnya itu yang mau dipindah. Yang mau dipindah. Nah, setelah itu baru kita dikirim ke negara, kok ke negara, kita kirim ke daerah yang mau kita proses dan mau kita tuju. Terus dibikinin, begitu datanya sudah ada, KK, KTP-nya muncul, baru-baru bisa dibuat proses ke PT kami, gitu ceritanya. Oh iya, iya. Jadi ini non apa X? Non, Pak. Waduh. Kalau non memang agak lama. Usianya berapa? 21 tahun. Wih. Ini sampean ajak ke Hong Kong. Iya, Pak. Yakin Mbak Hong Kong? Hong Kong ini keras loh. Iya, dia udah biasa kerja. Kalau kerja sih biasa, tapi mentalnya loh. Orang Hong Kong kan mulutnya pedes, nyakitin hati. Iya, tahu. Nah. Wis yakin memang mau diproses nih anaknya ke kita. Yakin. Halo? Yakin dia kuat. Nah, iya makanya sampe gini aja ya kan. Sambil menunggu nanti saya infokan sampean persyaratan yang untuk nanti kan garis besarnya kan tadi udah tak kasih KK sama KTP. Terus sampean tak kasih nomornya, enggak tak kasih nomornya sih, data itu nanti dikirim. Misalnya ke tempat saya atau apa, baru saya prosesin dan saya yang bertanggung jawab. Sampean udah tahu saya belum, Mbak? Itu penting. Udah sering nonton di YouTube. Karena takutnya kalau nggak tahu kan kayak beli kucing di dalam karung kan gitu. Iya, tapi saya kan sudah banyak ya, orang berhasil lewat agensi ini, makanya. Sudah sering lihat muka saya berarti kan familiar, kalau ataupun mau lari nanti nyarinya gampang gitu ya kan? Enggak juga, cuman saya yakin baguslah kalau lewat agensi ini. Soalnya kan kembali banyak lagi contoh nih. Saya sudah lihat banyak nonton di YouTube. YouTube-nya Miss Yuni atau YouTube-nya saya? Biasa YouTube-nya Bapak yang di Indo dengan sama Cece siapa itu yang di Hong Kong. Saya ikuti terus. Iya. Ya, mudah-mudahan sih kita tetap amanah sih, Mbak. Makanya saya yang khawatir adalah ketika orang berproses dengan kami, nggak tahu kami, nggak ngerti kami, infonya cuma dikasih temennya, dikasih tahu kawannya, jadinya kan kita juga nggak mungkin kan kita nyodorin, aku loh orang baik, kan nggak bisa seperti itu juga kan. Makanya nanti prosesnya kalau saya sendiri cari, ya. Saya sudah lihat selama ini. Bukan hanya satu bulan saya ikuti lama, makanya saya yakin betul, makanya saya suka banget mau masukin di agensi ini anakku. Jadi udah terbiasa ya dengan konten, seandainya telepon pun dikontenin kan nggak ada masalah ya. Soalnya kan proses kayak gini-gini dan pembicaraan seperti ini kan sebenarnya mewakili pertanyaan teman-teman yang nggak tahu-tahu semuanya kan. Ketika saya ngomong dengan sampean kan bisa kan, intinya bisa untuk kita sampaikan di luar-luar sana prosesnya. Oke, kan kemarin sebenarnya saya juga ada anak Sulawesi, cuman nggak tahu, saya telepon, saya cari tahu kabarnya, dia juga nggak ada. Jadi kalau memang iya, nanti saya WhatsApp persyaratannya ke sampean dan seberapa angkanya, nilainya untuk bisa sampean proses, nanti kita proses. Saya ada petugasnya yang ada di sana, nanti habis datanya sudah komplit baru kita masukkan ke PT kan, seperti itu. Karena ini datanya pasti di luar PT, karena PT tahunya kadang udah di Jawa kan,
Gitu ceritanya, Mbak. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Karena saya nggak mungkin Udah. menyebutkan angkanya di sini ya kan? Iya, udah pas. Nanti kalau ada yang saya mau tanyakan, nanti saya WhatsApp kalau bisa. Oh ya sudah, jadi domisilinya di luar Jawa, kita mau pindah ke Jawa, terus sekalian kita proseskan di PT-nya ini. Jadi Iya, seperti itu. minta tolong banget. Iya, ya kami berusaha, Betul. Mbak. Sekali lagi kami berusaha apa yang kami bisa, apa yang kami mampu, dan ingatkan kami juga kalau kita agak belok apa-apa diingatkan kadang-kadang, Mas kok lama kok belum selesai? Oh, gini gini gini, karena kan kadang-kadang kita juga mikirin proses yang lainnya. Otomatis sampean juga harus reaktif, artinya juga apa namanya, follow up juga membantu Iya, mengingatkan kami, Pak. karena posisinya yang bekerja adalah bukan kami, tapi link-link kami di belakang kami yang bekerja, yang misalnya proses kayak anak dari Indonesia, kan kita langsung serahkan proses di sana. Kemungkinan juga nanti saya juga bisa mondar-mandir ke tempat PT-nya untuk ngecek dan ABCD. Oke, gitu aja. Terima kasih atas Ya, kepercayaannya. Mudah-mudahan terima kasih saya banyak, Pak. bisa Terima kasih banyak. membantu apa yang jadi keinginan sama sampean, dan mudah-mudahan nanti proses anaknya berjalan baik dan lancar. Gitu aja sih Amin. dari saya. Nanti kalau ada apa-apa sesuatu silahkan hubungi saya. Boleh. Makasih banget. J, terima kasih. Selamat malam, bye-bye.